Semar Gareng Petruk Bagong ada semua. Secara perwujudan. Secara wujud asli. Saya berani mengatakan itu karena saya pernah ditemui, ngoten lho, Pak. Mane teng mobil iki ngomong, tapi wingi kok crito, Mas. Sampeyan ro perbatasane Jawa Timur, Jawa Tengah. Sing ngerti Pak kuwi. Kali sing enek gadinge kok lho, arep mlebu Palur, arep mlebu Punten. Den, barangnya tentara pilihan mulai Bogor. Bagong lho. Niku nggih medhake ngono niku lho. Petuki petrol niku teng alas bumi. Tertulus gitu. Jadi tidak ada penilaian loh. Tulus. Keinginan. Tidak ada penilaian. Oh, tidak ada penilaian. Oh iya iya maksud kamu. Gitu. Pokoknya mengendap. Dia akan bicara pada kita. Dia akan memberitahu pada kita. Nah, dari hal-hal seperti ini itu bagi saya pembelajaran diri. Iki barang nyoto ketok. Toto corone kaya ngene. Padahal sing tak golek iki, ora golek nggone karo jenenge sapa? Piye carane? Oh, berarti perhatian saya ke arah situ kudu lebih. Terus lebih fokus, ngaten lho. Dampake kan ning kelakuan yo kali. Kanggo kula. Jadi watak perubahan watak itu drastis sekali. Aku lo melampaui di bandu pecah cili goyang banyu wong ni aku guyu tak waktu ni. Nah, terus jenengan lu jawaban jenengan lu satu menep tak mudah ni. Lah perjalanan saya ini tadi prosesnya ke menep kan waktu itu. Padahal setelah menep itu masih ada lagi satu. Ada. Sumel lagi pak. G. Masalahnya kalau ini kalau tutur kajian ngapun kan kalau senes Pak Jukto ngotong ini awal Dewi ingin sekali terbiki nah Pak Jukto ranai pun ranai jiwa mencah dirembuk pun ranai jiwa ya si dirembuk awal Dewi ngotong ya maksudnya ini maksudnya dari 17 hari ular pertama sampai ada sampel lagi ular kedua ada enggak pemikiran jenengan? Kok Allah sampai menunjukkan dua kali prosesi kematian ular itu ada enggak tabir di dalam tabir itu jenengan ngunci mboten karena ngapun dan kalau ngendika ngenteni kan becik jenengan ke satu nggih ya ada pasti deh, Pak tetap logika saya tetap main Pak ya mungkin lolos jenengan jadi mungkin dari basic pendidikan itu kan sangat berpengaruh. Iya. Jadi ini perlu amati. Perlu amati terus. Sampai racunnya napa ini gini? Kobra. Satu hewan itu kalau mau menggigit, ini kok bisa mematikan 62 orang. Paksa. Kobra. Nah, Miloniku kula kan cerita dengan adanya yang 11 kali hembusan tadi. Cerita dhewe, Pak. Tapi sih jawaban kula sing terakhir kan jenengan mboten langsung jawab. Sopo iki? Hembusan 3 kali. Ah, ngoten. Lah terus jenengan matre, wong ngamuk kula sing Pak Jito, Pak Jito di sini kan pun dewa kase awake dhewe wong ngoten lho, Pak. Ngoten, Pak. Maksudnya ngoten, mboten bukan beliau ne Pak Jito ngasih wis dewa, bahasane kan ngono, Pak. Dewa lah. Ngaten Pak Pri, dan itu di antara hewan dan tumbuhan itu sakit dengan setak eskergi. Contohnya kados tak wau terima kasih ini pun bahasannya itu pun. Ngaten Mas, yang saya ini kita buka aja dengan masalah berpuri atau ini. Artinya ngaten. Jadi mohon maaf saya itu kalau saya tidak menyinggung aliran atau keyakinan atau satu agama. Itu mau dikasari ya, di sini tidak bicara benar atau enggak benar. Makanya, ngerti mbak. Hubungannya ini pertanyaannya Pak Yud nih, ngerti mbak. Lek awal di menyebut Gusti, Allah, gitu. Ini kue orang Islam ya, Allah. Gusti, Wong Jawa, Sang Yang Wujud dan lain sebagainya. Nah,
Padahal kalau satu kata sehingga urip sumber kehidupan kena disebut, artinya ada bentuk. Padahal ini sumber dari segala sumber, semua sumber yang ada. Dumadine jagat lan sak isine. Kok ijik mek disebut? Berarti kan butuh sing asli. Iya. Kok saya tahu pengomongnya. Karena kalau kita menyebut sesuatu, ini gelas isine kopi, ini gelas isine aqua. Ini jelas. Ngerti lho maksudku? Paham dong? Nah, dari situ, kalau kita sudah masuk ke ranah situ, itu sudah enggak ada semua sama bahasanya. Makanya ini kan Sito pernah ngomong coro Cino, coro Inggris apa lu? Mandarin, lengkap. Pun pernah? Pun. Jadi contoh-contoh sih muda dalam hal bahasa. Gak tahu sih nahu, gak tahu sekolah. Bisa. Karena sudah tidak ada perbedaan. Aku yo kowe, kowe yo aku, kan lu. Teng niku-niku hasilnya misalnya aku ya kowe-kowe ya aku. Jadi sebenarnya mas, yang pernah saya alami pengalaman spiritual saya antara aku lho Pak Nur sampean sakabehe kene aja maneh menungso iki iki ya mas kabeh wis ini saling berhubungan mas. Iki sing alami saling berhubungan gitu. Saling berhubungan itu dalam arti sing pri unsur. Jadi semua unsur alam itu makanya kan ada tembung kayak alam raya ini makrokosmos gitu. Kita manusia mikrokosmos jagat cilik kan. Ya seperti itu. Kok bisa dikatakan seperti itu gitu? Ternyata unsur dari semua alam raya ini ada di dalam manusia. Ngerti ya? Nah padahal ini pelajaran unsur ini sebelum abad Masehi Plato ini sudah menemukan empat unsur manusia ini. Empat anasir. Yo ngapunten nak prayet. Jalan bawah jalan kapal itu mobil kan waktunya kata niki sementara sing takon ku ngapun. Tapi kita kali pas ini kan tak mobil. Orang takon yang mobil ini. Pas jagongan lah. Orang ini kan mau replay ya pak. Betul pak, situ kerjaan pak. Situ pekerjaan bos itu kok. Ya mau gue jadi kan. Betul pak, kacengnya kok boten apa gitu, boten apa, boten kacengnya pun kejelasan dalam hati rosone kalau kacengnya tadi pak. Masalah ulang tadi pak, sampai dua kali tadi. Allah menunjukkan seperti itu. Ya sumbernya hidup menunjukkan seperti itu. Okay. Jangan bawa jemaat logika saya nggak terus diserani kalimat saya berdebat dengan anak kita. Bapak kan tangan niku. 17 hari, tet. 17 hari, tet. Jadi itu versinya ini mohon maaf ya, ini kehidupan kalau kita bicara kobra ini. Jadi kok bisa kobra itu seperti itu sabdane Mbah Siwa di logika saya apa ya permasalahannya ini aku kober pak terus aku cari terus ketemu nih. Jadi Mahadewa kali Parwati bojone niku niku kumpul pun mboten kaya menungso lho Pak. Jadi sami semedine ngoten. Kumpul kaya awake dhewe wong lanang itu ngoten. Nggih. Mboten kelonan kuna. Lah. Ngapunten nggih. Kok taklet ya. Kok saged ngoten pripun? Kok kok iki ben gak neget. Tak tersentuh. Mana ni sih awal aku ini iki munggah Himalaya ini sampai pulang gini loh di Panggil Kailas ni, gunung Kailas ni, Kailas Selatan. Jadi dewa-dewa, Sewa, Brahma terus
Wisnu ada semua. Semar Gareng Petruk Bagong ada semua. Secara perwujudan. Secara wujud asli. Saya berani mengatakan itu karena saya pernah ditemui, ngoten lho, Pak. Mane teng mobil iki ngomong, tapi wingi ora cerita, Mas. Sampeyan ro perbatasane Jawa Timur, Jawa Tengah. Sing mesti Pak Bu, kali sing enek gadinge kok lho, arep mlebu Palur, arep mlebu Punten. Den, barangnya tonton tangan, kilan mulai ngobrol. Bagong lho. Niku nggih medhake poro niku lho. Petuki petruk niku teng alas kumitir. Antara Jember Banyuwangi. Mulang terus. Petuk ana Bagong. Gareng. Bagong sih, Mas. Gareng. Gareng iki teng Jawa Barat. Mana lho? Lah ternyata bentuknya kok gak kaya wayang ngono lho. Wah, kurang ajar ya aku lho. Tapi sakit ya, sakit. Termasuk baca muda, mesti gambar semua itu nak buat apa? Omongnya biasa. Semua ini kok tak foto gue. Omongnya biasa. Ngarani pembodohan masal. Saya kalau ngarani pembodohan masal. Saya sangat sepakat. Bah, dari itu tadi, dari siwa di gunung tadi, saya sangat sepakat sekali. Sebenarnya di dalam ular yang pekat dia tadi. Nggih. Jenengan teh, jenengan mboten nyuwun pangapunten. Nggih. Jenengan mboten purun nerake sing jelas. Amun samarke, Mas. Kuwi terlalu dhewe. Nek ngono, ulane mau bine dhewe. Iki ame dhewe. Iki pesenan apa kui membikin atau merancang atau... Di sini kita merakit mulai dari nol sampai akhir. Untuk yang mau beli jadi kita ready, STNK komplit ready. Terus kalau mau bawa motor sendiri kita cukup jasa customnya aja, kita juga bisa layani. Oh begitu ya. Kirim kemana saja? Untuk kirim kita ke seluruh Indonesia. Untuk yang paling jauh kebetulan kita sudah sampai Timur Leste. Timur Leste juga. Kalau yang ini contoh-contohnya? Ya ini untuk contoh-contoh semua. Yang ini? Pak. Yang ini? Tawang Harjo. Tawang Harjo ya? Sudah siap ready? Ya, tinggal Gudikal. Tinggal Gudikal. Kalau yang ini? Kalimantan. Mantap. Hilur, Kalimantan Lur. Iki proses? Masih proses. Ya. Alapannya? Alapannya? Alamatnya? Eh? Kalimantan Barat. Oh, alamat sini. Untuk alamat